Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara pada hari ini? Saya berharap seluruh sidang jemaat dalam keadaan baik-baik semua. Dan apabila ada sidang jemaat yang baru pertama kali hari di tempat ini, kami ucapkan welcome home, selamat datang di GBI Pilio. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Bersama saya berikut ini Pilio News. Untuk seluruh para remaja, karena Sabtu kemarin kita sudah mengadakan acara doa puasa dan perjamuan kasih dengan seluruh para pelayan di GBI Leo, maka sore ini remaja diliburkan dan akan kembali beribadah pada hari Sabtu yang akan datang gabungan dengan para youth. Untuk seluruh wanita GBI Leo, kami mengundang untuk mengikuti ibadah khusus wanita pada hari Sabtu ini jam 4 sore. Jadi para wanita, yuk gabung untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Bagi pemuda-pemuda yang kasih Tuhan, kami juga mengundang nih untuk hadir dan bergabung di ibadah khusus pemuda YPM yang diadakan Sabtu ini jam 7 malam. Sabtu ini akan diadakan acara gabungan dengan remaja. Jadi jangan sampai lupa ya untuk datang dan mengajak teman-teman lainnya. Mungkin saat ini ada sidang jemaat yang sedang mengalami pergumulan atau masalah dan ingin mendapatkan dukungan dari Bapak dan Ibu Gembala, silakan kirimkan SMS doa Anda ke nomor 021-9141-9343. Jangan lupa ya, sertakan nama dan alamat. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan informasi untuk minggu ini. Kami terus mengingatkan untuk seluruh sidang jemaat bahwa ibadah raya pertama dimulai pada pukul 6.30 dan ibadah raya yang kedua dimulai pada pukul 10. Saya mengajak seluruh sidang jemaat untuk bisa hadir sebelum ibadah dimulai supaya kita tidak mengganggu kenyamanan bagi sidang jemaat yang sedang berdoa atau menyembah Tuhan. Untuk informasi mengenai jadwal kegiatan atau ibadah dan juga website di GBI Leo, silakan selengkapnya bisa dilihat di Warta Jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Shalom.